Seorang pria di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, nekat membakar salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, Kamis, 8 September 2022, siang. Melalui kamera pemantau, pria tersebut memasukkan korek api yang sedang menyala ke dalam tangki sepeda motor yang sedang proses isi pertalite, hingga terjadi kebakaran. Kejadian tersebut sempat terekam oleh warga yang sedang berada di sekitar SPBU. Dalam video itu, polisi bersama warga beramai-ramai mengamankan seseorang yang diduga menjadi tersangka pembakaran SPBU. Mereka geram karena tindakannya sangat membahayakan banyak orang. Bahkan warga semakin geram karena pelaku melawan polisi dan warga saat hendak diamankan. Aksi pria misterius ini juga terekam kamera pemantau milik SPBU Tangkil. Dengan jelas, pria ini masuk ke area SPBU, kemudian mendekati salah satu baris antrean pengisian. Pria tersebut lalu membakar korek dan memasukkan korek api yang sedang terbakar ke dalam tangki motor yang sedang mengisi pertalite. Seketika, api menyambar di sekitar tangki motor, dan juga di ujung keran selang pengisian. Seketika, seluruh petugas berusaha memadamkan api yang masih menyala dengan apar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.